Mbak Sarah jalan sama Josh. Kasian ya Mbak Asna. Kalau menurut aku sih, Josh itu cocokan sama Mbak Sarah deh. Ih, enggak ah. Cocokan sama Mbak Asna. Ini sih Mbak. Iya Pak. Apa benar di sini ada yang namanya Mbak Asna Mbak? Iya benar. Tapi Mbak Asnanya lagi nggak di kantor Pak. Waduh. Maaf Pak. Bapak ini siapa ya? Kok nyariin Mbak Asna? Ini. Saya dari petugas kurir. Mau nganter tiket travel ini Mbak untuk Mbak Asna. Tiket? Iya. Tiket kemana Pak? Wah, kalau untuk masalah itu saya kurang tahu juga ya. Tapi keterangannya sih semua ada di amplop ini, Mbak. Jangan-jangan Mbak Asna beneran mau ke Jepang lagi. Bisa jadi, Mbak Ade. Iya. Ya, Josh. I want to ask you something. Aduh, kok tiba-tiba aku deg-degan ya? Josh mau ngomong apa sih? Mau tanya apa ya? Asna punya pacar belum? Aku nggak tahu. Tapi kayaknya udah deh. Siapa? Aku nggak tahu sih namanya. Cuman aku pernah lihat Asna ke kantor dianterin sama cowok. Oh, begitu. Mas, kok berhenti? Kan tempatnya masih di depan sana. Itu Mbak, ada ibu-ibu nggak bisa nyebrang. Saya pengen nolongin Mbak. Ibu-ibu itu? Saya ikut juga deh. Ayo. Makasih banyak ya Mbak, Mas, benar-benar superhero. Terima kasih ya Tante Sailor Moon dan Om Oke Jack. Sama-sama sayang, hati-hati di jalan ya. Iya. Iya, makasih banyak ya Tante, dadah. Makasih. Hati-hati yo. Iya. Oke Jack. Ini pesanannya Mbak. Kok Mbak nangis? Kenapa Mbak? Saya sedih Mas, hati saya hancur. Emang Mbak, kita tidak pernah tahu kapan musibah itu akan datang. Saya sayang Mas sama dia. Emang Mbak, kalau kita ditinggalkan sama orang yang kita sayang itu rasanya perih Mbak. Nanti saya Mas ke kuburannya sekarang. Di mana Mbak? Di belakang Mas. Belakang rumah ini? Iya Mas. Josh, tunggu ya sebentar lagi juga selesai kok. Ini tinggal dikeringin aja. Oke. Sabar ya. Lihat deh, masa tuh kamu ajak nyawa? Iya ya, kok bisa ya? Bisa Mbak. Aneh ya nggak tukang ojek masuk salon. Jadi yang meninggal adiknya Mbak namanya Kitty. Adik saya? Siapa bilang? Orang yang mati kucing kesayangan saya, Kitty. Mbak, jadi semuanya berapa Mbak? Sudah dibayarkan sama pacarnya. Apa yang bayar? Nggak usah, kamu nggak usah bayarin salon aku, Josh. It's okay, don't worry about it. Sekarang aku harus pergi ke kantor. Ada kliennya menunggu saya. Bisa kok. No, it's okay. Supir saya lagi menunggu di luar. Oh gitu, iya udah deh. By the way, kalau ketemu sama Asna, say hi ya. Hi. Kalau pacar kok ditinggal? Bukan pacar kali.
Numpang kali. Makasih ya, Mas. Mbak, helm saya, Mbak. Mbak. Mbak, tunggu. Lah, masih di sini? Helm saya, Mbak. Oh, iya, lupa. Wah, ini saya kayak di negeri antah berantah. Iya, emang di sini tempat biasanya cosplay-cosplay ngumpul. Saya setuju, Mbak. Memang harus ada paguyuban superhero. Biar berbagi tips dan trik untuk mengatasi kejahatan. Iya, helm saya. Oh iya, sebentar ya. Ini superhero apa ya? Kok aneh begitu? Oh, itu namanya alien. Dari luar angkasa. Biasanya jadi musuh-musuh kita. Nih, helmnya. Iya, Mbak. Saya mau ke toilet di mana, Mbak? Toilet. Oh, di sana. Sebelah sana. Misi, Mbak. Saya ke toilet dulu. Ya. Mbak Sailor Moon, aku diculik alien. Mbak.